Hai, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apakah kalian pernah mendengar tentang Gates of Hell atau Gerbang Neraka? Gates of Hell merupakan suatu kawah gas berapi yang berada di Turkmenistan. Di dalamnya terdapat api yang tidak pernah padam hingga 50 tahun, berdiameter sekitar 69 meter dan dalam 30 meter. Sebenarnya terjadi karena kecelakaan eksplorasi gas Soviet yang terjadi pada tahun 1971. Sehingga tanahnya runtuh dan membentuk Gates of Hell. Suhu pada tanah mencapai 400 derajat Celcius. Terdapat bakteri ekstrim yang dapat bertahan hidup di dalam kawah. Ada yang tahu kira-kira bakteri apa? Benar banget. Bakteri purba atau Archaebacteria. Gates of Hell atau Gerbang Neraka menjadi salah satu objek wisata populer di Turkmenistan. Namun karena alasan kesehatan lingkungan dan masyarakat, pemerintah Turkmenistan berniat untuk menutup Gates of Hell. Sebelum ditutup, apakah kalian berminat mengunjungi Gates of Hell? Tulis komentar kalian ya.